cengkeh yang sudah kita lakukan tadi, dan setelah ikan tersebut pingsan atau dalam tanda kutip mati, kita kubur untuk sebagai upaya dari pengusahaan ikan tersebut. Kenapa ditekan bukan di perairan umum yang ada di Indonesia atau Amazon? Jadi kalau untuk mengembalikan, mungkin saya rasa butuh biaya dan kurang efisien, dan juga aman dari peraturan atau undang-undang itu sendiri. Ada dua instruksi kepada kita, yaitu yang pertama dari segi edukasi, kemarin kita juga sudah menyerahkan kepada pihak ke Taman Rimba sebanyak 3 ekor jenis ikan aligator juga, yang bertujuan untuk edukasi kepada masyarakat apabila masyarakat ingin melihat, ingin mengetahui ikan-ikan apa saja yang berbahaya, yang tidak boleh dipelihara, yang tidak boleh dibudidayakan, ataupun yang tidak boleh dilepaskan kembali ke alam, salah satunya adalah ikan-ikan ini.